plastik buat nuangin lauk. Oh. Nih bukan buat nuangin lauk, lu tuangin lauk gua kemari. Makanya kalau lu enggak tahu jangan sok tahu lu. Syukur. Lu kira gua kagak capek nyari duit begini? Gua juga capek dengerin lu dari ngoceh mulu ngoceh mulu. Orang gua juga dia juga bagus-bagusin dia mulu. Ngomel lah orang. Ada orang kayak begitu, idi kalah gua mah. Ngajar banget lu. Lah ini aja saja makan. Mana bini lu kagak ada kali ke rumah gue lariin lu, lu kagak punya duit, bini lu gimana sih jadi lu jadi orang? Ya kan dia nyari Bang Madun dulu. Muka udah kayak buuk lu. Bini lu anak lu urusin dong. Urusin. Kemari datang ke rumah gue kagak punya beras, kagak punya apa, minjem duit sama gue. Siapa minjem duit? Bini lu minjem duit sama gue. Nah mana bini lu tadi ya? Mana bini lu tadi? Ini bini gue. Mana bini lu? Mana bini lu tadi ya? Kan kemana aja? Bukannya gitu. Bukannya gitu. Lah biasa nari. Ini bukan bini lo? Bukan! Hah? Bukan! Lah ini siapa? Ini kaget tahu saya! Pantesan bini lo jelek banget, biasa cakep! Operasi plastik ini bini lo! Saya! Si Saro! Bukan Saro! Siapa? Indah! Tiba-tiba Indah! Saro. Sumiati bukan anak Haji Sumiati? Bukan! Lah bukan bapaknya Haji Hasan, no? Bukan! Bapak lo mertua jadi dagang kacang? Bukan yang itu! Salah mulu nih! Mulu tuh bapak blok. Yang mana sih yang itu? Yang mananya? Ada lagi bini saya! Lah bini Hasan siapa? Lah kasih tahu saya. Sinopianti siapa itu? Sinopianti siapa itu? Nih mulut ini bahaya banget. Bohong ini orang Sinopianti ini. Jakarta no, ini siapa lagi tadi? Sinopianti ini Indah, kagak ada lagi orang betutup jalan bener sih. Sinopi. Lah kok mah kagak salah ngomong sama Sinopi anak Haji Hasan tukang bangke emang apa? Sinopianti. Nopiatul Hasanah namanya. Kagak ada ini anak saya ini istri saya. Kebalik ini anak saya ini istri saya. Kagak ada. Lu yang ada mau bukannya begini kagak pakai jilbab. Allah ya. Rambutnya segini namanya. Ini orang bener ya. Kita udah berantem berdua malam ini. Kagak ada aku. Tanggung jawab lu. Anak gua lu sia-siain lu. Tanggung jawab lu. Beneran aku enggak pernah makan di sini ini baru pertama kali. Namanya Sinopianti. No, emaknya dagang gegeplak, bapaknya dagang gegeplak, gegeplak no. Sama es kelapa kita. Bohong dia bener. Nah lagi aja gua. Ngaku lu. Kagak ada. Kagak ada. Pura-pura mulu depan bini bae-bae lu. Kagak. Di depan media lu bae-bae sama bini lu, di belakang media sama perempuan lain lu. Kagak ada sumpah dah. Lu bocengin siapa perempuan? Si Boris bokir aja gua kelek mukanya. Jangan kalian lu. Saya mah kagak aman-aman Boris baru. Muka udah kayak timun suri lebaran haji lu. Timun suri. Lu mau makan apa mau apa kemari? Mau makan. Oh, lu mau makan? Oh, di garang asem. Nah, ini garang asem ayam kamu garang asem. Ini ada namanya gulai pala kakak tuh. Ada yang gede, ada yang kecil nih, gede. Yang gede bisa makan berempat harganya Rp60.000. Buset. Nah, ini dua potong harganya Rp40.000 dua potong. Dua potong. Bukan satu potong. Iya. Yeah. Harus salah paham lu sama gua lu. Iya, yeah, dua potong tuh. Nih. Tuh ini ada sambal lenca yang dimakan Santi Deni. Ini yang kelihatan di kontennya. Nah, ini sambal lenca nih. Gua sendiri. Ya iya bukan lo kawan gua bikinin. Nah, ini. Lo kok bikin deh tuh. Sambal lenca tuh. Boleh dah. Nih, saya berarti pala kakap. No, bakwannya lu makan. Bakwan ya, kita cobain. Kita cobain bakwan satu. Bakwannya dulu, bakwannya dulu. Bakwannya makan. Dah, makan aja comot aja udah. Ya enggak apa aja rumah lu dewek, udah begitu. Di warung gua mah jangan pada salah pau. Ini plastik lagi. Nah ini buat nenteng nih. Nenteng apa? Buat nenteng yang pada anu, bukannya buat nuangin lauk bukan. Makanya lu ngomong dulu sama gua. Nih plastik buat bungkus beda sama plastik buat nuangin lauk. Oh. Nih bukan buat nuangin lauk. Lu tuangin lauk gua kemari. Ini buat bungkus plastik. Ada yang buat nuangin lauk yang ini. Tuh. Mulu orang ngamuk mulu heran. Makanya kalau pada kagak tahu jangan sok tahu. Lu. Di warung bericik banget bener dah. Ini ada cumi asin. Cabe bawang tuh. Ini mantep-mantep semua ya, makan rumahan nah, semua ini ya. Ini ada ikan teri cabai bawang. Tuh. Di sini kenapa harganya Rp65, Rp30.000? Karena makannya porsinya banyak, bisa makan berempat begitu, peeng. Nah, lu. Enak lu domelin lu. Karena satu porsi. Makanya kalau lu enggak tahu jangan sok tahu lu. Syukur. Lu kira gua kagak capek nyari duit begini? Gua juga capek dengerin lu dari ngoceh mulu. Dari tahun 98 gua dagang. Pakai lu ngoceh aja lu. Segala kali lu sorot. Mau nyari empang lu, di sana mau nyari ikan cuek lu. Orang mau makan diocehin mulu. Dan tadi saya mesen tadi, apa aja tuh?
ada sambal lenca. Sambal lenca. Ayam kampung garang asem. Ayam kampung garang asem. Bakwan Betawi. Apa? Ini bakwan. Bakwan, iya bakwan Betawi. Ada cumi tepung, udang tepung. Udang tepung. Cumi asin mau dong? Cumi asin boleh. Ini berapa porsi? Ini 2 porsi. 2 porsi. Berarti 2 potong. 4 potong. Iya. Tuh, ini hati ampela pete. Hati ampela sambal pete. Ini kagak asam urat kan ya? Amannya boleh mana? Asam urat tergantung lu makan di halal atau haram. Kagak, bukan itu asam urat. Makanya enggak. Iya deh nih. Halal mah. Ini. Cumi asam, cumi hitam. Cumi hitam. Oke. Pokoknya yang mau di sini gua bikin makanan semuanya mau. Iya. Iya dah. Terus ke depan ya. Oke, okay, ya, regin ya. Iya, makasih ya. Terima kasih. Iya. Hari ini gue lagi ada di salah satu tempat makan yang paling viral nih, paling rame. Didatengin sama food vlogger. Cela, bahkan ada artis-artis semua udah pada datang ke sini. Dan kebetulan ini dekat banget sama rumah gue ternyata nih tempatnya. Ini yaitu adalah Madun Oseng Nyak Kopsa. Lihat belakangnya rame banget. Ini makanannya katanya enak-enak, di review sama food vlogger. Ini dia, ownernya langsung, Madun Oseng Nyak Kopsa. Keluan aja, gue lagi nyari laki orang. Laki orang dicari gue, laki orang. Gue jadi janda, gak ada yang ngaruh-ngaruh. Ini panggilannya apa sih, Bang Madun Nyak Kopsa? Nyak Kopsa mah karakter di Instagram. Terserah lu manggil gue apa, kayak yang penting gue ngebahagiain orang aja. Kerjaan gue bikin orang senyum dan bahagia. Bikin masak semuanya, vlogger-vlogger masak. Koki berarti koki. Apa aja? Chef. Terserah. Ya, chef, kita panggilnya chef. Pelakor, gak apa-apa. Saya pelakor. Oh ini pesanan saya tadi. Oh iya tuh udah mulai. Ini masak sendiri, Bang Madun? Kalau masalah masak nggak sanggup dong. Kalau anu 20 masakan apa 30 masak sendiri ya iyalah. Paling ngeracik bumbunya aja gua. Oh ngeracik bumbu dari? Lah iya. Bumbu asin ini mantep banget ya. Nggak terlalu asin. Enak. Kagak pakai pengawet masaknya. Ini mas sekali. Berarti sekali masak habis? Habis. Berapa porsi biasanya masak? Umi, masya Allah. Ayo, Umi, masya Allah. Ya. Silakan. Ramah, ini apa, semua orang dijamu. Tadi kita ngelihat semua orang disapa, meja ke meja, orang baru datang, orang baru masak, luar kudu biasa. Kudu begitu, Bang Madun. Ijen, kudu begitu jadi orang, mah. Iya, Bang. Lalu kalau kagak begitu, lu angku aja sama orang. Orang lu anggap kudu buang pisang. Iya. Lah kalau mati, siapa yang nguburin lu kalau bukan orang, lu? Betul, tuh. Kalau udah tinggi, jangan belagu-lagu. Iya. Lihat ke bawah juga. Nah. Kalau bisa, lu ke atasnya aja nyungsep ukurannya. Nah, tuh. Kalau udah nyungsep, lu susah, udah patah. Dari awal, gua kena omel mulu, sumpah dah. Kagak ada, kayaknya dari tadi sama gue senyum. Yang lain nggak perlu mahal, sepatu nggak perlu mahal. Yang penting yang lu pakai udah. Iya. Halalan toiban. Halal, insya Allah. Dari tadi sama orang mau senyum, bu, ini sama saya doang, deh. Diomel-omelin mulu. Muka lu ngeselin. Muka lu ngeselin. Kagak geplak buluk. Nah, ini ayam kampung. Nah, ayam kampung ya, tuh. Nah, ini. Ayamnya tuh liatin cakep banget deh. Oh, special for you nih. Nah, ini for you. Asam apa ayam hitam tuh. Garang asam. Tuh. Ini jengkol. Jengkol balado. Unjukin dong pemirsa. Ini jengkol. Ayam kamu unjukin. Gila sambelnya, bro. Mantep banget, bro. Ini ayam kampungnya, bro. Tuh ya, ayam kampung. Nih, ibu-ibu yang mau. Tuh, ayam kampungnya udah semuanya. Udah tinggal lu ngebadok dah, lu makan. Cuci piringnya, cuci tangan ada di sana, tapi gua ambilin buat lu, mah. Iya, bentar. Nih, nasinya nih, bu, masih hangat. Semuanya masih hangat. Di sini tuh fresh ya. Itu bawahan Betawi. Ya, bawahan Betawi tadi udah cobain nih, satu nih, di dalam nih, langsung. Enak ya? Enak, enak. Ketumbar, bau ketumbar. Yang di sini yang enak tuh emang semua tuh masih hangat. Iya. Fresh, kagak ada masakan pagi istilahnya. Kalau orang kan masakannya pagi. Iya, makan tong. Iya. Bini lu ajak makan apa bini lu? Ya udah deh, Bang. Saya makan dulu ya. Iya. Abang. Eh, apa? Nek Aji manggilnya. Nyak Kopsa. Kita makan dulu Nyak Kopsa. Abang. Bercanda. Pada baper banget tuh orang Betawi lu. Nyak Kopsa. Nih, kita makan dulu langsung. Oke, makan dah. Oke, ini kita langsung makan aja. Udah dateng ayam kampung garang asem. Terus ini nih, sambal goreng ati ampela, ada ucus juga. Terus ada sayur toge, ada cumi asin. Kita hari ini cheating day dulu. Ini sayur asemnya juga seger banget. Jadi ini tuh, satu porsi itu gede-gede. Satu porsi itu bisa buat berapa orang nih, kayak togenya. Satu porsi buat berapa orang, cumi asin. Oh, bisa buat langsung berapa orang? Lihat tuh, orang rame banget dari tadi datang. Gak habis-habis. Bismillah. Ini
Dia makan lapar mah po. Ibu. Dia begitu nyanyi juga kalau makan. Mancing lu nanya kalau makan jangan dewek-dewek aja makan. Iya, itu nawarin semua. Makan, mancing lu makan, makan mau susah kayak yang mau kaya kayak tawarin aja. Nawarin tadi. Dia kagak senang kalau dia kagak senang, udah lu nawak nanya aja. Nanya kan, mesti nawarin udah. Iya, betul. Iya, orang kan begitu kadang ada juga senangnya. Kita salahnya aja, kita benernya salah apalagi salahnya. Saya perasaan bener juga saya tanya semua. Benar, lu mah kagak ada salah-salahnya emang. Lu merembek aja. Merembek. Lu kan tahu udah lu begini. Buset dah. Timbang makan aja lu. Orang tua lu ngelawan aja lu. Makan kayak acara sunatan ini bener enggak kayak petasan sunatan berisik bener makan. Bertak. Orang gua juga pedia juga bagus-bagusin dia mulu. Ngomel lah ya, orang. Ada orang kayak begitu. Idi kalah gua mah. Eh, lu ngomongin gua baru. Kagak ada, kagak ada ngomongin lu. Lu ngapain lu udah adi-adi sama gua? Kagak ada, orang gua budak. Gua pedes ini. Kagak ada ngomongin gua lu. Gua denger dari ujung lor noh. Lu nya aja perasaan. Pakai papi-papi bogon sama orang tua lu. Kagak ada yang papi-papi. Anak gua masukin ke lubang gua lagi lu. Bang gua lena maskor lu. Nanti udah tuh ayam gua. Kok kan lu baru kenal lu lalu aja mau. Kagak ada. Lalu. Anak gua nakal kurang ajar banget. Kagak ada, itu orang gua kepedesan. Nangis anak orang noh lu ngoceh mulu. Meet and greet lagi. Meet and greet lagi di belakang. Meet and greet lagi. Lu lagian. Bang Madun, teh manis. Enak banget lu makan atau blonjor lu kayak orang kaya lu sultan lu. Ya bukan. Kan orang banyak kan lu sapa-sapa juga. Iya di sapa-sapa. Halo Ibu. Iya. Jangan dusun banget lu. Oh, halo. Lu baik banget sama orang. Lu iya, anyuk aja lu. Buset dah diomelin mulu ya. Lu kan kayak burung puyuh lagi ngerem lu. Orang kalian mau bawain gua makanan apa lu kemari datang ke rumah orang ya, cuma makan doang. Masa tempat makan dibawain makanan. Aneh juga orang tempat makan dibawain makanan. Bu, ya Bu. Ini Bu ya makannya. Foto boleh enggak? Boleh foto, boleh makan, boleh Bu, saya mah. Ya, daftar ke Trans 7 dan daftar ke saya, Bu. Tempat bukan panitia. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan Laper Pa di Madun Osengnya Kopsa. Kita mau pamit dulu nih karena rame banget. Nggak enak kalau misalnya kita syutingnya lama-lama nih biar pada makan dulu. Habis itu kita pulang biar yang lain bisa masuk. Oke, terima kasih. Jangan lupa buat datang ke Madun Osengnya Kopsa. No, orangnya no, ramah. Lu datang ke sini siapin mental. Siapin mental dan siapin lidah lu. Ya. Kagak ada ngomong, saya ngomong sama bener. Mental apaan lu? Saya ngomong sama kamera, ya Allah. Mental laki mah diomelin juga jangan pada lemah. Ini ngomong sama kamera. Ngajak lu di Sabang. Kagak ada ngomong, kagak ada. Elah, saya mah diomelin mulu. Macam-macam sama gua sih. Kagak ada macam-macam. Orang ngomong sama kamera. Dah, sampai ketemu lagi di Laper Pa.